Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari yang mulia ini kita mengikuti program Ramadan Terbaikku kerjasama Departemen Tarbiyah wa Da'wah Rabithatul Alawiyah dengan saluran dakwah yang kita cintai, yaitu Nabawi TV. Di sore hari ini kita mengangkat suatu tema, yaitu tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dengan kalau kita membahas ataupun membaca daripada manaqib ataupun tentang kepribadian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, sangat luas, sangat panjang, dan gak cukup kita untuk membahasnya dengan 20 menit ataupun 30 menit. Karena Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau sosok yang sangat mulia. Beliau kecintaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kedudukan yang mulia. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah perempuan yang engkau cintai? Dijawab Rasulullah SAW, Fatimah. Kalau dari laki-laki, zaujiha, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Adapun Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau wanita yang lahir ketika peristiwa yang mulia di kota Mekah. Sayyidah Fatimah lahir waktu itu di kota Mekah sedang memperlakukan pembangunan Ka'bah yang baru. Jadi waktu itu Ka'bahnya di kota Mekah waktu itu mengalami kerusakan, bangunan tua, akhirnya ditajdid, diperbaharui lagi oleh banyak beberapa kabilah yang ikut di situ, karena suatu keagungan, suatu kemuliaan bagi pemimpin kabilah, dan setiap kabilah mereka ikut andil dalam memperbaharui pembangunan Ka'bah tersebut. Jadi terjadilah pembangunan Ka'bah tersebut dari beberapa kabilah yang ikut. Sampailah singkat cerita, terbentuklah Ka'bah tersebut. Namun di sini ada sedikit perselisihan, yaitu untuk meletakkan batu Hajar Aswadnya. Ketika ingin meletakkan batu Hajar Aswad, semua dari kabilah, ketua kabilah ini menginginkan mereka yang menaruhnya, karena ini kedudukan yang mulia, batu yang mulia. Jadi setiap kabilah kepengen, biar kami aja yang naruh, yang ini enggak, kami yang naruh. Semua akhirnya ribut, sampai mereka kepengen ngangkat pedang, sudah mau berperang dari setiap kabilah ini. Akhirnya sepakatlah dari situ semua, dibilang ya sudah, bagaimana kalau kita lihat besok siapa orang yang pertama kali masuk di sini, ya? Siapa orang pertama kali di pagi hari masuk ke tempat ini, masjid ini, ya, maka dia yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad tersebut. Sepakat semua kabilah dengan keadaan tersebut. Akhirnya ditunggu sampai besok paginya, maka didapetin semua kabilah melihat yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah pada waktu itu umurnya 35 tahun, belum jadi Nabi dan Rasul. Belum jadi Nabi dan Rasul. Namun dengan rahmahnya, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu, maka berhaklah Nabi Muhammad untuk menaruh Hajar Aswad. Semuanya orang Quraisy di masa itu, mereka menerima keadaan tersebut. Kami percaya dengan Muhammadinil Amin, dengan Muhammad yang digelar dengan Al-Amin. Dipersilahkan untuk Rasulullah untuk menaruh Hajar Aswad tersebut. Namun dengan kehebatannya Nabi kita Muhammad SAW, beliau bukan hanya langsung untuk menaruh Hajar Aswad tersebut, tapi Rasulullah siapkan, dibentangkan sorbannya beliau, ya, lalu ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Namun setiap ketua kabilah, ya, dipersilahkan untuk ngangkat dari ujung-ujung sorban tersebut. Jadi merasa ikut andil untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Dibawalah oleh semua para ketua kabilah ini dengan memegang ujung-ujung sorban tadi, yang di tengahnya Hajar Aswad, sampai ke dekat tempat
naruh Hajar Aswad ini ditaruh dari bangunan Ka'bah tersebut, maka diambillah oleh tangannya baginda Nabi Muhammad SAW, diletakkanlah oleh Rasulullah SAW ke tempat Hajar Aswad tersebut. Setelah itu, singkat cerita, pulangnya Nabi kita Muhammad SAW teringat dengan keadaan Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW, sedang ingin melahirkan. Setelah sampai di rumah, subhanallah, keadaan bahwasanya Sayyidah Khadijah sudah melahirkan, yaitu putri yang mulia Sayyidah Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Ketika itulah Sayyidah Khadijah pun sangat gembira, ya. Melihat wajahnya Rasulullah sangat gembira. Datangnya Rasulullah melihat kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah gembira, Sayyidah Khadijah pun tambah gembira. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah hilangnya rasa sakit semua dalam melahirkan tersebut, dan juga melihat wajah Rasulullah tanpa ada kecewa ataupun marah karena tidak melahirkan sosok laki-laki, tapi melahirkan sosok perempuan. Namun setelah itu diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya wajah bayi yang mulia ini, ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memiliki paras wajah yang mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidah Khadijah sangat gembira dan senang, tambah cinta kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Inilah sedikit ketika kelahirannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Namun adapun kedudukannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, nyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat ma raaitu ahadan min khalqillah ashbahu hadithan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Ya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, aku tidak pernah melihat, ya, daripada makhluk-makhluknya Allah ini yang lebih mirip daripada cara berbicaranya dan ucapannya dengan Rasulullah SAW melainkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi banyak riwayat menyatakan Sayyidah Fatimah itu sangat mirip sekali, dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan juga, kunna azwajan Nabi SAW indahu. Kita, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, para istri-istrinya Rasulullah SAW sedang duduk bersama Rasulullah SAW, maka datanglah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Datangnya Sayyidah Fatimah, apa kata Sayyidah Aisyah? Tamshi ma tukhti masyiyataha min masyiyati Rasulillah SAW syai'an. Jalannya Sayyidah Fatimah, berjalannya, cara jalannya beliau sangat mirip dengan cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika datang di hadapan Rasulullah SAW, disambut oleh Rasulullah SAW, marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku tercinta. Didudukkanlah oleh Rasulullah SAW di sampingnya, Sayyidah Fatimah duduk di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu fa'asarraha, dibisikin oleh Rasulullah SAW, dibisikin oleh Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, kita nggak ada yang dengar semua di situ. Setelah dibisikin, bakat bukaan syadidan, Sayyidah Fatimah nangis dengan nangis yang benar-benar nangis sedih. Falamma ra'a jaz'aha sarraha tsaniyah fadhahikat. Ketika terlihat dari Sayyidah Fatimah nangis begitu beratnya, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW dibisikin lagi yang kedua. Dibisikin yang kedua, ya. Akhirnya fadhahikat. Senyum Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, gembira senang. Fagultulaha, kata Sayyidah Aisyah, maka aku tanya kepada Sayyidah Fatimah setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada, ya. Sayyidah Aisyah, masya Allah, perempuan, apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, dia selalu ingin tahu. Jadi ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Fatimah, apa yang sudah dibisikin oleh Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Fatimah, beliau menyatakan, ma kuntu ufsya ala Rasulullah SAW sirrahu. Aku enggak akan bakal ngebuka rahasia yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini itu masih hidup Rasulullah, ya, masih di zamannya Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Fatimah enggak mau dibuka apa yang dibisikin oleh Rasulullah tadi, dia enggak bakal ceritakan. Tapi setelah meninggalnya, wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, ditagih sama Sayyidah Aisyah, ya. Tetap Sayyidah Aisyah penasaran apa yang dibisikin oleh Rasulullah SAW, ya. Fagalat, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, amal an, na'am, kalau sekarang iya, aku akan ceritakan. Jadi pertama kali Rasulullah SAW
membisikkan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sampai menyebabkan Sayyidah Fatimah nangis, ya. Kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, sesungguhnya Sayyidina Jibril yang biasanya datang kepadaku satu kali dan ini datang kepadaku sering dua kali. Dengan tanda apa? Dengan tanda wa inni la aral ajal illa qad iqtarabat. Sesungguhnya aku sudah melihat bahwasanya ajalku ini sudah semakin dekat, kata Rasulullah SAW. Dengan dengar kabar begitu, Sayyidah Fatimah menangis. Bahwasanya ayah tercintanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Nangis Sayyidah Fatimah. Kemudian yang kedua, bisikan yang kedua, ya. Lalu dinyatakan lagi, ya Fatimah, amatardaini antakuni sayyidan nisa'il mu'minin au sayyidan nisa'i hadhil ummah. Ya. Diberitahu lagi oleh Rasulullah SAW, ya Fatimah, apakah kamu tidak ingin, ataukah kamu bakar ridho, kamu akan kita jadikan sebagai sayyidah perempuan daripada semua umat mukmin, ya. Dan juga perempuan ataupun jadi perempuan yang sangat istimewa di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha di hadapan Rasul SAW. Dari situlah Sayyidah Fatimah tertawa dan senyum dengan bisyarahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan lagi, dalam riwayat lain menyatakan bahwasanya engkaulah perempuan yang pertama kali menyusulku. Setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sedih Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha atas kepergiannya Rasulullah SAW, tapi kata Rasulullah, dibisikan yang kedua, engkaulah perempuan yang bakal pertama kali menyusulku. Maka jadi itulah Sayyidah Fatimah sangat gembira karena akan dekat juga bakal menyusul kepergiannya Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian itu tadi, kalau kita baca semuanya tentang Sayyidah Fatimah sangat panjang memakan waktu. Dan kita ambil poin-poin yang paling penting, di antaranya ketika wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, lamma tsaqulan Nabi SAW, ketika keadaan yang berat bagi Nabi Muhammad SAW, menghadapi sakaratul maut, ketika ingin meninggal dunia Rasulullah SAW, ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menyatakan, wa karba abatah, ya, alangkah sedihnya, alangkah hilangnya, ya, keberadaan sekarang ini apabila Rasulullah SAW, ya, meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yawm, ya Fatimah, ya, jangan engkau anggap, ya, setelah ayahmu pergi ini sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa setelah ini. Falamma mata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, galat, telah berkata Sayyidah Fatimah, ya, kepada para sahabat yang telah menguburi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, dan singkat cerita, maka ditetapkanlah Rasulullah dikubur di dalam rumahnya beliau, dan para sahabat semuanya ikut andil, ikut serta untuk mengubur Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya setelah selesai penguburan tersebut, ya, Sayyidah Fatimah menyatakan, atabat anfusakum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Apakah kalian tega, berani-beraninya kalian menimpakan kepada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya Rasulullah yang mulia, dengan pasir-pasir ataupun tanah-tanah ini? Nah, inilah saking cintanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat terharu, sangat sedih atas kepergiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terucap ucapan tersebut, bahkan sahabat pun menyatakan, di antaranya Sayyidah Anas bin Malik, beliau menyatakan, seandainya Sayyidah Fatimah tidak menyebutkan kalimat tersebut sebelum dimakamkannya Rasulullah, maka sahabat semua tidak akan berani, tidak akan tega untuk mengubur wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang sudah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, rasa teganya para sahabat pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tetap bisa mengubur wajahnya Nabi Muhammad. Sahabat hakikat mereka semua enggak ada yang tega dengan kepergiannya Rasulullah. Mereka ada yang pingsan, ada yang nangis sejadi-jadinya ketika perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itulah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menyebutkan kepada para sahabat, atabat anfusakum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Apakah kalian tega bisa menaruh tanah ini kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah ketika keadaan Sayyidah Fatimah mengalami
kepergiannya Nabi kita Muhammad SAW. Namun yang terakhir adalah ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ingin menyusul Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan setelah meninggalnya Rasulullah SAW selang 6 bulan ataupun 3 bulan, maka pergilah meninggal juga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Namun sebelum meninggalnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat pemalu, wanita yang selalu menjaga auratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin meninggal dunia, beliau menyatakan kepada salah satu sahabiah yang bernama Asma binti Umais. Beliau menyatakan, "Ya Asma, bagaimana ketika aku meninggal dunia dan jenazahku dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad dan rijal laki-laki, kaum laki-laki membawaku, dan aku tidak ingin lekuk tubuhku ini kelihatan." Kita bayangkan bagaimana Sayyidah Fatimah bahkan ketika beliau wafat pun ingin tubuhnya, jasadnya tetap dijaga, tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Ketika itulah Sayyidatina Asma binti Umais, beliau menyatakan, Ya Ibnati Rasulillah, wahai anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan buatkan kepada untukmu na'syan, yaitu kurang lebih seperti kurung batang yang menutup sehingga tidak terlihatlah postur tubuhmu di hadapan para lelaki. Maka kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, fa'arinihi, maka tunjukkanlah kepadaku, aku ingin melihat bentuknya sebagai apa. Ya, karena Sayyidatina Asma binti Umais, beliau pernah melihat kurung batang tersebut, karena orang dulu di zaman dahulu ya, mereka mengangkat jenazah ya cuman diangkat dan kelihatan tubuhnya seperti bungkus yang seperti biasa aja, bungkus kain kafan sudah. Akan tetapi Sayyidah Asma binti Umais, beliau melihat keadaan tersebut waktu beliau hijrah di Habasyah. Orang Habasyah ketika ada yang meninggal dibawa dengan sebagai seperti kurung batang. Namun setelah itu ditunjukkan oleh Sayyidah Asma binti Umais kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, setelah melihat kurung batang tersebut, Sayyidah Fatimah tersenyum dan gembira dan merasa aman agar tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Sampai di situ Sayyidah Fatimah pun bilang kepada Asma, "Ma ahsana hadza wa ajmalahu." Alangkah bagusnya ya tempat ini dan alangkah indahnya. Lalu didoakanlah oleh Sayyidah Fatimah kepada Asma binti Umais, "Satarakillah kama satartani." Allah tutup engkau daripada segala dosamu dan aibmu sebagaimana kau menutup diriku ini. Inilah kepergiannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, Sayyidah Fatimah anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diberi dan dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga mengaruniakan dua orang anak cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan mereka adalah merupakan cucu-cucu yang mulia, sosok-sosok yang mulia di hadapan Allah, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ini saja yang bisa kita ambil dari pada sejarah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadikan panutan atau contoh buat kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.